Hello everybody. Aku lagi depan rumah my baby dan hari ini kita 2 tahun anniversary. Ayo kita surprisein. Tunggu. Mobilnya warna apa? Warna biru. Bisa warna merah enggak? Tapi saya tidak punya mobil yang warna merah. Gua ada. Mobil warna merah. Avanza 2014 kilometer 20.000. Ya kan? Tangan pertama pajak masih panjang, STNK hidup. Nego sampai jadi. Bisa test drive dulu. Oke, tenang. Tenang saja. Saya akan mencoba untuk mencari mobil yang warna merah. Gak usah dicari, Mas Sunil. Pak Jo kan baru beli mobil baru juga. Warna merah, kilometer nol. Bayar cash keras lagi, Pak Jo. Hah? Lo tau gak sih berapa invoice yang belum kita bayar? Dan Pak Jo baru beli mobil, cash keras. Oke, gratis ya Pak. Jadi, hello everybody. Aku sekarang lagi di depan rumah my baby dan hari ini kita 2 tahun anniversary dan aku bakal surprisein dia. Yuk, masuk. Wih, hampir sayang. Hampir saja saya lupa. Hello baby, oh happy to your anniversary. Oh my god, thank you. Siapa pacar yang paling baik? Siapa pacar yang paling baik? Kamu. Ya aku lah pasti. Ya kamu gimana sih? Kita pergi. Bentar. Bunganya bisa warna merah enggak? Tapi my baby sukanya yang warna putih. Iya, tapi enggak sesuai brand. Hello baby. Happy to your anniversary. Makasih sayang. Ih, kamu apaan sih? Aku malah tahu. Itu mobil siapa? Terus motor kamu mana? Shhh, gak penting. Yang penting kamu happy, oke? Ayo, let's go. Jangan lecet. Itu ya atau enggak? Baby, hari ini aku udah rencanain sesuatu yang spesial buat kamu. Iya? Iya sayang, kita mau ngapain? Shhh, udah. Kamu percaya aja sama aku, oke? Oke? Let's go baby, let's go! Terus abis ini, lu pasti bakal bawa dia ke restoran kan? Betul, tapi bukan restoran biasa. No. Bukan restoran biasa, restoran termahal, Taj Mahal. Seberapa mahal tuh? Teh manis, 75.000. Ditambahin es, 100.000. Wow. Gue mau banget ke sana. Abis kajian ya, kita ke sana. Cobain es teh manisnya. Sunil, tapi kan judul video lu kan pacaran anti mainstream. Tapi menurut gue itu mainstream karena 4 mantan gue udah pernah lakuin itu ke gue. Makanya lu kalau cari konsep harus yang side stream. Hah? Apaan tuh? Pertanyaan bagus, Regina. Jadi, semua orang itu udah pada anti-mainstream. Yang anti-mainstream jadi mainstream. Kita harus buat konsep yang lebih keren. Sidestream. Mainstream. Sidestream. Mainstream. Sidestream. Gue suka bingung kalau Koko lagi ngomong. Dia yang pintar, apa gue yang bego? Apa gue yang bego, dia yang pintar? Tuh. Yang bego siapa tadi? Intinya gue bingung! Udah mulai gak jelas. Mas Bono, tolong buatin kita semua kopi ya. Saya kapal api spesial, gulanya 6. Manis banget kayak kolak, Pak.
Saya juga ya, tapi gulanya satu aja. Kamu gak usah pakai gula, soalnya kamu udah manis. Mas Bono, seperti biasa, tanpa gula. Saran yang bagus, jujur. Tumben. Kopi pakai gula itu mainstream. Kopi gak pakai gula, sidestream. Itu adalah filosofi kopi. Nah. Kopi. Di kantor ini, ketika kita sedang deal dengan brand, kita sangat menghargai brand tersebut. Sunil, gue bantu ini ya, jujur ya. Cewek-cewek tuh lebih suka kalau hadiahnya tuh yang lebih personal, tahu? Gue setuju. Gue juga lebih suka kalau cowok gue tuh masakin gue. Daripada dibawa ke restoran mahal. Iya, gue juga sih. Daripada dibeliin laptop baru, gue lebih seneng kalau dia nemenin gue brainstorming dan tukar pikiran. Gue juga lebih suka dipanggil sama mantan gue pangeran daripada ayah. Lo dipanggil pangeran? Terus lo panggil dia apa? Putri Ngilku. So sweet. Jadi sakit perut. Padahal berat dia 82 kilo loh. Stop! Setelah mendengar celotehan para wanita, sang pangeran, dan ngobrol sama kamu Sunil tadi pagi, saya mendapatkan ide untuk video kamu. Jadi gini, kamu percaya aku kan? Enggak. Enggak deh, aku bohong. Kamu nih bikin deg-degan aja. Sayang, pegang bentar. Oke. Jadi aku bakal nutupin mata kamu, dan aku akan bawa kamu ke tempat yang paling spesial. Oh ya? Aduh, sayang, kamu ngapain sih harus kayak gini? Nah. Kamu bawa aku kemana? Rahasia. Oke. Sayang, ini udah boleh dibuka belum? Boleh. Ini kita lagi ada di mana ya? Disinilah tempat aku pertama kali melihat kamu. Pak, maaf saya memotong cerita, tapi saya nggak mungkin ngomong sama my baby kayak begitu, nggak mungkin. Melenggang patah-patah, nganepe body, poco-poco. Sayang, kamu masih inget aja ih. Aku inget semua sayang. Aku lihat kamu di sana. Kamu pakai headband warna pink, baju warna putih, dan sepatu warna kuning. Bang Jawir, kopi satu. Siap, Bos Sunil. Dan di saat itu aku berjanji, kalau aku berhasil to be your boyfriend, aku akan bersama kamu forever. Mau kita naik motor, mau kita naik mobil. Hey bos, kopinya, utangnya jangan lupa. Ada satu hal yang jelas dan pasti. Aku happy, I'm just happy with you. Aku cinta kamu, baby. Hello. Saya sama my baby gak mungkin ciuman seperti itu. Oh, cerita bapak bagus banget. Bagus banget. Langsung syuting minggu depan. Lo pake story yang itu aja sumpah.
Bu. Kok malah jadi cerita cinta kalian berdua ya? Produk placement-nya cuma di akhir. Gak bisa. Ganti ceritanya.